Iya, sama sama persis apa yang saya alami yang terjadi ke Bertrand tadi. Kemarin sempat ada cerita mengalami hal yang sama dengan Ko Ruben, kemarin yang keluar darah itu ceritanya gimana sih kok, bener yang sama kayak Ko Ruben atau gimana sih kok? Iya, sama sama persis apa yang saya alami yang terjadi ke Bertrand, kan dia juga nggak tahu ceritanya. Tapi akhirnya Ko Ruben ya, menenangkannya seperti apa? Ya saya berdoa aja, saya nggak kemana-mana mas, saya cuma berdoa aja. Kok ada sekecilku gitu maksudnya, harusnya ya tidak terjadi dengan anak-anak. Tapi sempet... ya, saya bilang, saya bilangnya sama dia, Onya kurang istirahat. Harus minum air putih yang banyak, harus minum air putih. Itu malam hari atau pagi hari seperti apa? Malam. Malam-malam. Dia langsung cerita, langsung lari cerita gitu? Cerita sama bundanya. Bundanya baru cerita ke saya. Si Onya kejadian lagi tuh seperti yang kejadian kayak kamu. Gitu, dia kejadian. Kenapa? Ya dia sini, di sini. Dan persis di tempat titik saya. Kan waktu zaman cerita saya, sininya belum ada. Iya. Sininya belum ada. Jadi dan taunya itu kecapean aja maksudnya? Saya bilangnya dia kecapean, jadi gitu. Tapi kan untungnya dia gak bertanya balik kecapean apa, orang dia gak ngapa-ngapain kan di rumah, cuma belajar doang gitu. Tapi ya saya gak mau membuat suasana di rumah itu menjadi sesuatu yang misteri itu. Jadi di apartemen itu masih di apartemen sih. Korban kan selama ini dikenal ya dermawan juga ke anak buahnya, ke orang, ke teman segala macam. Tiba-tiba ada seperti ini lagi gitu. Orang kan di netizen juga bertanya-tanya gitu. Kenapa bisnis atau apa sih kok? Gak tau. Ya kalau saya berpikir kan rambut memang sama hitam, tapi kan pola pikirnya kan nggak selalu sama. Jadi saya tidak bisa memikir, saya tidak bisa meminta orang harus pendapat dengan saya. Gitu. Dengan berkomunikasi kayak gini aja pasti ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ya dibalikin ke pikiran orang. Cuman kalau saya lebih memikirkan, saya gunakan waktu saya yang sedikit ini untuk menjadikan hal yang baik aja. Teganya ke anak gitu maksudnya kalau nggak ya. Buat saya kayak gitu balasan dari Tuhan lebih tadi sih gitu ya. Jadi saya tidak akan membalas dengan tangan saya tidak akan membalas dengan tingkah saya, tapi saya tidak perlu mencari tahu apapun itu. Yang penting anak saya masih sehat semuanya, sayanya masih sehat, istri saya sehat, keluarga saya sehat. Oh, dengan luas rumah yang udah ada udah merasa cukup belum sih, belum untuk ditinggali keluarga? Itu rumah impian termasuk ya, rumah impian apa termasuk rumah impian korban dari lah, jadi semua dicukupin. Oke, ya? Makasih banyak ya kok.